Girongkahna tumuhna fintech ngarojong Bank Perkreditan Rakyat atau BPR lebah ngembangkan teknologi anu diweganku permodalan. Salah sahiji cara ngahontal eta halnya eta saban BPR kudu boga modal inti minimal tilu tepi ka 6 miliar dina bulan Desember 2018. Nalika diwawancara di Kota Bandung, Ketua Komisariat Perbarindo Bandung Raya, Mahfud Fauzi ngebrehkeun, beki cayahna jenglengan fintech, ngabalukarkeun Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, sangkan ngembangkeun teknologi anu diwawaganku permodalan. Minangka tarekah pikeun ngahontal eta hal, POJK anu panganyarna nyindekeun syarat modal inti minimal tilu tepi ka 6 miliar dina bulan Desember 2018. Masih cek Mahfud kiwari sawatara BPR, saya ganyumponan eta syarat tapi anu sejena deui nyorang konsolidasi salah sahijina ngaliwatan merger. Persaingan-persaingan yang semakin ketat dengan fintech dan lain sebagainya harus diantisipasi dengan cara pengembangan teknologi yang baik. Tapi kaayeuna 600-an BPR sumbar di sakuliah Indonesia, samalah 200-an BPR di antarana pernahna di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.